Oke, halo, kenalin nama gue Mahendra dari program studi arsitektur tahun 2019 dan kebetulan pada kesempatan kali ini sebagai ketua pelaksana dari PPLK tahun 2021. PPLK. PPLK sendiri itu sebuah singkatan dari program pengenalan lingkungan kampus. Nah, kenapa PPLK diadain tuh sebenarnya itu adalah salah satu dari program kerja dari Kementerian PSDM dalam Menko dari PPM sendiri. Itu udah alasan dari kementerian. Tapi alasan utamanya ialah untuk welcoming maba atau gerbang pertama dari mahasiswa baru tahun 2021. Nah, manfaat buat PPLK, mungkin manfaatnya itu bisa dibilang ada dua ya. Yang pertama dari buat segi panitia, dan satu lagi itu untuk segi mahasiswanya sendiri. Kalau misalnya dalam segi panitia, mungkin tahulah soft skill dan gimana caranya buat mengembangkan dari jati diri sendiri. Nah, kalau dari mahasiswa barunya sendiri ya, nah mahasiswa barunya sendiri itu sebenarnya bakal disambut dan dikenalin tentang apa itu Tera dan dari seputar kampus itu. Nah, PPLK itu ngapain aja? Dari tahun ke tahunnya pasti punya konsep yang berbeda-beda. Dan di tahun ini, PPLK akan terdiri dari beberapa hari. Dan untuk menyambut dari mahasiswa baru sendiri, itu nggak berarti cuma dari rangkaian hari itu. Tapi bakal ada yang namanya pra-PPLK, dan juga ada PPLK-nya. Dan kemungkinan besar juga ada pasca, di mana pasca itu nanti bakal lebih menitik beratkan ke mahasiswa barunya. Oke, konsep tahun ini sebenarnya berangkat dari ide dan konsep dari ketua pelaksananya sendiri. Di mana pada konsep tahun ini mengangkat dari Nusantara. Di mana Nusantara ini bertujuan menjadikan PPLK tahun 2021 ini sebagai rumah. Yang artinya nanti ketika mahasiswa baru tahun 2021 pertama kali datang ke ITERA, dia bakal disambut oleh rumah barunya, yaitu PPLK tahun 2021. Yang artinya ketika keluar nanti, PPLK 2021 mengangkat konsep Nusantara itu biar dia tuh ingat jati diri dia pertama kali itu apa dan tetap kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, divisi di PPLK ini mungkin beragam ya, dari tahun ke tahun pasti punya ada beberapa yang ditambahkan atau yang dikurangkan. Nah, pada tahun ini bakal ada 13 organigram, di mana yang pertama itu ada Amerta Davendra atau selaku dari ketua pelaksana sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada Aradana Wirasatya atau kesekjenan yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, dan Bendahara 2. Selanjutnya ada Divisi Acara atau Garuda Tarya. Selanjutnya itu yang keempat ada Sarasanitia atau Materi dan Metode. Yang kelima yang suka nyari dana atau pendanaan disebutnya Dana Patianat ya. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman tahu tentang operasional itu tentang Sagramantia. Terus yang ketujuh, seperti yang ngetek sekarang, itu ada Adi Chandra atau PMPD, Publikasi Media Partner dan Dokumentasi. Nah, terus selanjutnya itu bakal ada divisi Abinaksa, di mana Abinaksa itu adalah implementasi teknologi. Selanjutnya ada Anantakara atau divisi desain. Terus ada apa lagi ya? Nah, sebenarnya banyak banget. Jadi buat teman-teman nanti bisa scroll langsung aja di Instagram dari PPLK sendiri. Nah, untuk rangkaian, sebenarnya banyak banget dari teman-teman mahasiswa baru nanti bakal dikenalin dari mulai pengenalan lingkungan kampus, pengenalan luar kampus, ormawa atau organisasi mahasiswa yang ada di kampus, tentang seputar KM ITERA, lalu juga ada penjabaran materi-materi yang emang dari universal, dan juga karena konsep tahun ini sedikit mengusung dari SDGs sendiri, yang artinya kita tahu kampus kita berbasis teknologi, kita tidak boleh menutup mata untuk Sustainable Development Goals untuk 2030 sampai 2050 ke depan. Nah, keunikan PPLK tahun ini. Sebenarnya kalau dibilang keunikan, setiap tahun punya keunikan masing-masing. Nah, mungkin karena di tahun ini, mungkin teman-teman tahu masih posisinya pandemi, jadi keunikannya mungkin bakal ada suatu persembahan-persembahan, apalagi ada konsep-konsep baru yang bakal dituangkan untuk mahasiswa baru tahun 2021. Jadi terus pantengin aja ini dari PPLK. Oke, kenapa mau ikut andil? Sebenarnya dibilang jatuhnya seperti motivasi kali ya. Kenapa pengen memajukan atau mengembangkan di PPLK tahun 2021? Alasan utamanya adalah berangkat di mana
udah merasakan dari PPLK tahun 2020 yang sudah keren banget dan pengen meningkatkan kekerenan tersebut untuk bisa menyambut dari maba tahun 2021. Nah, kalau rangkaian PPLK itu penjelasan kayak tadi sih sebenarnya mulai dari pra, PPLK, dan pasca. Nah, mungkin kalau misal setelah PPLK, teman-teman kan biasanya kalau misalnya mahasiswa baru itu bakal ada persembahan dari dia untuk dia. Nah, mungkin ada seperti kreasi ataupun sejenisnya. Nah, yang utama itu sebenarnya apa sih yang bakal didapat? Itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengetahui seputar lingkungan kampus. Nah, karena kita online, bakal dibuat konsep seperti online gitu. Makanya tunggu aja. Nah, kalau dibilang persiapan, mungkin di sini adalah persiapannya itu lebih ke arah gimana caranya menjalankan PPLK 2021 ini. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kan acaranya offline, terus kita bakal ubah menjadi online. Itu yang pertama disiapin, ada yang pertama adalah mental menurut gue pribadi. Karena gimana caranya, sebagai mahasiswa, kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Artinya, online ataupun offline itu bukan segala buat kita. Artinya, kita punya konsep, di mana konsep kita harus bisa di segala situasi dan kondisi. Entertaining ya, berarti gimana caranya dari mahasiswa baru kita infuse atau gimana caranya biar mahasiswa baru itu nggak apa ya, nggak monoton gitu, nggak kayak ya gini doang nggak. Tapi kita bakal buat dari, karena kan kita bilang tadi PPLK sendiri adalah muka pertama ketika melihat dari ITERA mahasiswa baru. Oleh karena itu kita bakal ngebuat konsep di mana yang pertama mungkin kalau dalam bahasanya colorful, tapi colorful di sini bukan berarti warna-warni, tapi gimana caranya membuat warna-warni dari first impression dari si mahasiswa baru tahun 2021. Struggle. Kayaknya sih kalau struggle kan masing-masing individu pasti punya struggle-nya masing-masing dong. Nah, kalau di PPLK sendiri sebenarnya struggle utamanya itu gimana caranya di kondisi yang online seperti ini, itu adalah yang pertama koordinasi. Nah, di mana koordinasi ini itu penting banget gitu, biar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi dan misleading gitu. Selain dari tadi koordinasi, itu ada peduli yang artinya di sini menjadikan gimana caranya kita bangun kekeluargaan. Sebelum kita bangun kekeluargaan ke mahasiswa baru, kita bakal bangun kekeluargaan dulu di masing-masing kepanitiaannya, yang artinya ketika satu susah, gimana cara kita bantu. Bukan artinya ketika dia susah, semuanya susah, enggak. Tapi ketika dia susah, kita coba bantu untuk keluar dari zona tersebut. Tapi ketika ada orang yang senang, kita gimana caranya memasukkan orang-orang lain juga ikut senang. Alhasil dalam PPLK 2021, gimana caranya membuat dari kepanitiaannya sendiri itu dibuat saling peduli, saling care. Yang artinya ketika satu kerja, berarti semua kerja, ketika ada masalah, semua juga ada masalah. Tapi bukan berarti masalah tersebut harus kayak, ya kita harus ada masalah. Enggak, tapi kita benar-benar gimana caranya bangkit buat dari masalah tersebut. Harapan ya buat mahasiswa baru tahun 2021. Semoga kalian nonton ini. Harapan utama dari saya pribadi dan sebenarnya harapan dari panitian yang lain, itu yang pertama adalah euforia. Gimana? Semoga dari teman-teman maba sendiri bukan masalah online, bukan masalah nggak dapet eksistensinya, tapi di sini adalah gimana caranya tetap euforia PPLK tahun 2021 ini tetap kencang gitu. Yang artinya panitia itu udah bersusah payah, udah berusaha semaksimal mungkin untuk menyambut kalian, yang artinya di sini semua konsep itu udah terkonsepkan dan mungkin banyak kendala yang kayak tadi struggle dibilangin kan. Tapi di sini tetap tujuan utama kita untuk menyambut kalian, yang artinya ketika kalian mendapatkan sesuatu bisa diterima dan euforia itu dapatlah biar positive vibes dari kepanitiaan, nanti daplok dan mentor itu bisa turun ke kalian dan kalian bisa merasakan gimana enaknya berkuliah di Institut Teknologi Sumatera. Oke, PPLK tahun 2021. Keren.